Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menyambut hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan dengan damai sejahtera yang Tuhan sudah tinggalkan bagi setiap kita. Renungan pagi hari ini saya memberi judul Yesus naik ke surga meninggalkan berkat bagi kita semua. Saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan demikian: Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saya akan tekankan di bagian pertama dari ayat ini, yaitu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Di Alkitab, banyak sekali kita temukan orang-orang yang diangkat ke surga oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 24, di sana dikatakan ada nama Henok yang diangkat oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Salah satu tokoh yang sudah mengalami pengangkatan dari Tuhan yaitu Henok. Dia setelah bergaul karib dengan Tuhan, maka Allah mengangkatnya supaya dia tidak mengalami kematian. Tetapi di dalam kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 11, di sana kita juga bisa menemukan satu tokoh Alkitab lagi yang diangkat ke surga oleh Tuhan. Saya akan bacakan demikian. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Kita temukan lagi seorang yang bernama Elia. Dia diangkat oleh Tuhan naik ke surga. Di dalam kitab Perjanjian Baru juga di sana ada orang yang sudah diangkat ke surga. Saya akan bacakan Lukas 16 ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abram. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abram dan Lazarus duduk di pangkuannya. Di dalam kitab Perjanjian Baru pun dituliskan satu tokoh yang sudah diangkat ke surga, yaitu Lazarus. Dia didudukkan di pangkuan Abraham. Satu lagi saya akan bacakan di dalam Lukas pasal 23 ayat 43. Dikatakan, kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kalau kita melihat kisah-kisah ini, ya ada banyak orang yang sudah diangkat ke surga oleh Tuhan. Dari Henok, Elia, Lazarus, ada seorang penjahat yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Sebenarnya ada satu lagi disebutkan di dalam 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Di sana ditekankan lagi, lebih dijelaskan lagi bahwa orang Kristen sudah bersama-sama ada di dalam surga. Pernah diangkat ke surga. Jadi kalau kita melihat janji keselamatan surga yang disediakan oleh Tuhan, itu benar-benar bukan saja sekedar harapan kita, tapi itu sudah menjadi kenyataan bagi mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan orang-orang mereka yang diangkat ke surga oleh Tuhan, mereka hanya diangkat, tidak memberi efek atau dampak yang besar kepada kita, orang-orang yang masih tinggal di dalam dunia ini. Kita bisa saja mencontoh keteladanan mereka, seperti kesetiaan Henok, seperti kesalehan dari Elia, juga ketekunan dari orang-orang yang tadi saya sebutkan. Tetapi ada satu peristiwa yang besar yang dialami oleh Yesus ketika dia diangkat ke surga. Bukan saja Yesus naik ke surga, ini sungguh sangat berbeda dengan tokoh-tokoh yang kita sudah baca tadi. Yesus memiliki keistimewaan ketika dia naik ke surga. Ada berkat-berkat yang ditinggalkan bagi kita. Saya bacakan dari Injil Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu.
janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kalau kita melihat tadi beberapa tokoh yang sudah kita baca dalam Alkitab yang sudah naik ke surga, itu berbeda dengan peristiwa ketika Yesus naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, dia memberi dampak yang besar bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya kepada dia. Ketika dia naik ke surga, dia meninggalkan damai sejahteranya bagi setiap kita. Dan damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan bagi kita dikatakan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Damai yang Tuhan beri bagi kita, dia memelihara hati serta pikiran kita. Hati serta pikiran kita mudah sekali dikacaukan oleh berbagai macam peristiwa, keadaan yang ada, yang sedang terjadi di sekitar kita. Tetapi damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan tinggalkan, itu bisa menata hati serta pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan saja dia meninggalkan damai sejahtera bagi kita selama kita masih menjalani kehidupan di dunia ini. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, kehidupan kita berakhir dalam dunia ini, dia juga memberi jaminan kepastian keselamatan kekal. Karena dikatakan di dalam masih dalam Yohanes 14, saya akan bacakan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Saya bacakan demikian. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan, ini jaminan bagi setiap kita, tempat di dalam kerajaan surga. Sebab Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Dan Bapak, Ibu, Saudara, ditekankan lagi, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke surga, dia meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Tetapi dia juga menyediakan tempat bagi kita di dalam kerajaan surga. Itu membuktikan juga bahwa dia Allah yang maha kuasa. Dia berkuasa atas surga, tapi dia juga berkuasa atas dunia. Dia mampu menyediakan yang kita perlukan selama kita di dunia maupun setelah kita mengakhiri kehidupan di dalam dunia ini, dengan dia menyediakan tempat bagi kita semua. Puji Tuhan, inilah pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah naik ke surga, dia juga meninggalkan damai sejahtera dan menyediakan tempat bagi kita di surga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, kemurahan-Mu. Engkau sudah memilih kami, memanggil kami. Bukan kami, Tuhan, yang memilih Engkau supaya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi Engkau yang sudah memilih kami supaya kami menjadi umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan bagi hidup kami. Engkau sudah naik ke surga, tapi Engkau menyediakan tempat bagi kami selama kami masih menjalani kehidupan di dalam dunia ini. Tapi juga Engkau menyediakan kebutuhan terbesar dari kehidupan kami, yaitu keselamatan jiwa kami, dengan menyediakan tempat di surga bagi kami semua. Kami berdoa juga buat bangsa kami, kita bawa dalam tangan Tuhan. Engkau tolong biar bangsa ini belajar, Tuhan, untuk mengembangkan sikap toleransi supaya terjadi kesejahteraan, keharmonisan di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Dan juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan, khususnya GPDI JOTW, Tuhan, kiranya kasih karunia juga turun supaya janji-janji Tuhan itu meneguhkan pengharapan umat-umat-Mu, Tuhan. Mereka semakin kuat di dalam berharap kepada Engkau. Terima kasih Kau sertai aktivitas jemaat-jemaat Tuhan sepanjang hari ini, Tuhan. Apapun yang diperbuat, disentuli tangan mereka, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran, memelihara hati serta pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan, doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.